Selamat pagi Indonesia kembali untuk anda dengan kali ini menyoal tentang bagaimana fungsi dan kewenangan PLT semasa Pilkada serentak 2017 nanti kembali bersama Pak Sumarsono Jenderal Otonomi Daerah dan juga Profesor Marwara Siaan uh, Pak Marsono tadi uh, sudah kita singgung dalam pembicaraan uh, yang dikeluarkan oleh Pak Ahok selama ini bahwa PPAS itu cukupkah menjadi fungsi kontrol anggaran dan juga apa yang dilakukan di seluruh daerah? Baik, mengenai kebijakan umum anggaran dan plafon sementara ini sebenarnya justru penting untuk menjadi pegangan seorang PLT. Karena seorang PLT itu nanti menjabarkan kua PPS bersama DPRD itu sebagai acuannya. Dan justru ini itu, yang digarisbesarkan oleh ah, kementerian? Ya kementerian, karena ini diatur dalam undang-undang. Baik perencanaan nasional memang harus ada kua PPS. Seluruh daerah yang ada PLT-nya kua PPS sudah ada, dan itu menjadi acuan utama kita. kita nggak bisa keluar. misalnya petahana ke kanan kita lalu belok ke kiri juga nggak bisa. jadi itu sudah di plot baik itu mengenai programnya apa sampai anggarannya apa. yang kita lakukan plt adalah memfasilitasi proses penjabaran ini. saya kira itu yang bisa dilakukan sehingga para petahana tidak perlu khawatir karena ada acuan yang jelas. itu acuan pertama. acuan kedua selesai ini selesai ini, ini toh semua apbd akan dibawa ke mendagri untuk dievaluasi konsistensinya termasuk konsistensi dengan rencana makro namanya rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) sehingga semua lapis kontrol itu sudah diadakan dalam konteks ini. Saya, saya, saya tidak ada masalah terkait dengan Baik. hal itu. Sudah ya? ada sistem fungsi kontrol uh, terkait dengan anggaran khususnya. Tapi Prof, saya ingin menggarisbawahi tentang uh, pejabat PLT ini uh, adalah eselon satu di Kementerian uh, dalam Negeri seperti itu, Pak Mansono ya, ya. Uh, atau di lembaga lainnya nanti ya. yang sesuai yang ditunjuk. Artinya uh, pejabat ini adalah masih melaksanakan fungsinya di kementerian dan juga nanti akan mengerjakan fungsi lainnya di uh, sebagai PLT semacam itu. Apakah cukup efektif mengerjakan uh, tugas ada di dua kaki semacam itu, Prof? Ya, saya kira tidak perlu ada kekhawatiran semacam itu kalau regulasi apa yang menjadi kewenangan dia dan ada alat kontrol yang disebutkan Pak Sumarsono tadi tidak mengkhawatirkan betul. Tetapi akan daripada regulasi-regulasi ini adalah karena adanya suatu apa namanya ketentuan cuti yang terlalu panjang menurut saya. 4 bulan, tiga setengah bulan terlalu panjang, pak ya? Terlalu panjang menurut saya. Kalau dan yang kedua juga kebijakan regulasi itu secara nasional sama di seluruh Indonesia. Padahal kondisi yang memberi kesempatan yang disebutkan itu selalu untuk fair dalam Uh, kampanye bagi setiap peserta itu fair, bagi peserta petahana maupun tidak, itu tentu kondisinya Jakarta tentu beda dengan yang lain-lain, ya. baik dari sudut dari konstelasi politik dan juga permasalahan ya, kelengkapan ya. Kelengkapan hmm. apa namanya, media, konstelasi politik, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya kita mengatakan bahwa cuti ini adalah suatu tuntutan daripada bagaimana supaya fairness di dalam kedudukan petahana dengan peserta lainnya itu ya mungkin itu bisa kita terima dari filsafat yang mengatakan bahwa hukum itu adalah satu juga tool of social engineering bagaimana supaya ketidak ketidakfairan yang selama ini terjadi bisa kita geser karena petahana itu dianggap selalu menggunakan fasilitas yang dimiliki oleh negara disalahgunakan dan itu merupakan satu instrumen yang dipergunakan tetapi kalau sama ini ini menjadi soal yang juga Masalah secara nasional ya. regulasi sama kedua terlalu panjang dan saya melihat dari sudut pembuat kebijakan seharusnya ada konsistensi dengan konstitusi hmm. karena bagaimanapun juga itikad baik tidak selalu menjamin ya toh tetapi konstitusi akan menjamin bagaimana kita bisa memberi mandat kepada yang tidak diberi mandat oleh konstitusi melalui pemilu itu menjadi masalah konstitusi Tapi waktu itu ini udah udah final belum yang tiga sebenarnya. Ini undang-undang kan nomor 10 ya, tahun 2012 belkada. Ya, ya undang-undang yang mengatur kalaupun nanti misalkan saran profesor itu ini terlalu lama, terlalu panjang, ya. maka revisinya terhadap undang-undang nanti dievaluasi kembali. Baik. Nah, apalagi kalau nanti MK melakukan suatu apa namanya putusan Putusnya. sesuai permintaan Ahok ini entah bagaimana dia. Ya, ya, ya. Ya ini menjadi satu problem lagi. Saya kira Baik. ini yang seharusnya kalau kita konsisten dengan konstitusi kita mengantisipasi beberapa problem yang mungkin. Singkat aja Pak Marsono mengacu pada pengalaman 2015 lalu sebagai PJ ya. Yeah. Apa yang bisa diaplikasikan nanti di PLT banyak nanti di Jakarta mungkin itu Pak Marsono. Yeah. Baik. Sebagai penjabat Gubernur Sulawesi Utara, saya memiliki pengalaman pembahasan perpid tidak ada masalah karena kita punya pegangan yang clear sebenarnya. Karena ada visi-misi, ada PPS, ada RPJMD, yang penting bagaimana membangun komunikasi yang interaktif positif dengan DPRD. Itu saya kira, dan membangun pemahaman bersama bahwa yang kita lakukan adalah untuk membangun daerah, demi kemajuan daerah. Saya kira selama saya menjadi pejabat gubernur, dan itu mungkin RAPBD saya kira kita selesaikan mungkin yang tercepat lah saat mm -hmm. itu karena kita punya kesamaan. Batin ke teman bahasa, pemahaman, dan pengertian. Saya kira demikian. Ya, di penghujung saya ini Prof. Ada yang bisa dicatat untuk. Ya, saya berharap memang Kemendagri dalam pemandat yang diberikan kepada PLT untuk melaksanakan tugas petahana ini. Saya berharap bisa dilaksanakan dengan baik dan juga memberikan suatu ketenangan bagi petahana bahwa memang tidak ada penyimpangan Ayo. dari visi misi yang sudah ditetapkannya dan dijanjikannya sebagai kontrak. Sosial terhadap rakyat. Dan Jadi PLT kira, nanti dijamin kenetralitasannya ya Pak? Ya saya kira itu tugas kemendagri. Kalau memang dia tidak netral, tentu bisa dimatalkan itu. Kedudukan ya, PLT bisa diganti dengan yang netral. Tanggapan apa masalah, Jadi netralitas uh, untuk ASN, karena kami ini ASN walaupun ditugaskan sebagai PLT, itu mutlak. Karena ada sanksi-sanksi keras, mulai dari penurunan pangkat, penundaan pangkat, sampai pemecatan. Dan mendagri bisa sewaktu itu mengganti PLT ini apabila memang diketahui tidak netral. Saya kira itu demikian juga tidak hanya PLT kabupaten atau provinsi, tapi PLT gubernur, Bupati, PLT wali kota juga demikian halnya. Jadi netralitas sudah diatur di dalam. Undang-undang uh, tersendiri, undang-undang asn ya. Demikian. Baik, Terima kasih waktunya, Profesor Marwar Sian dan juga Bapak Sumarsono, Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri. Dan pemirsa, kami akan kembali untuk anda dengan sejumlah informasi-informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Ya, Anda bisa menyaksikan Selamat Indonesia pagi, Selamat pagi Indonesia, saudara. Di jelang masa cuti kampanye kepala daerah petahana Pemerintahan dalam negeri akan melantik tujuh pelaksana tugas gubernur, Mendagri memastikan penunjukan PLT tidak akan mengganggu sistem pemerintahan daerah. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Kunama menemui Presiden Joko Widodo di Istana Negara untuk berpamitan jelang masa cuti untuk kampanye selama 4 bulan. Ahok juga melaporkan tiga pekerjaan rumah yang DKI Jakarta harus berjalan sesuai jadwal yang dipekerjakan infrastruktur untuk Asian Games 2018, pembangunan proyek LRT, dan penanganan sampah DKI Jakarta. Paham, paham. Paham. Paham, saya pamit. karena kan Rabu sudah serat di Mendagri. Saya lagi minta waktu supaya bisa pamit laporkan presiden kan mau sampai 4 bulan cuti. Saya laporkan aja seperti bisa ASEAN Game jalan dengan baik. LRT mungkin akan groundbreaking, ITF sampah juga akan baik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Ahok dan 89 kepala daerah lainnya diwajibkan mengambil cuti selama 4 bulan ketika ikut serta kembali dalam pilkada. Untuk mengisi kekosongan kepemimpinan, Kementerian Dalam Negeri akan melantik sejumlah pelaksana tugas gubernur dan pejabat gubernur di beberapa daerah yang berasal dari pejabat eselon 1 Kementerian Dalam Negeri esok hari. Ya semua dari DKI Banten akan saya lantik hari Rabu, hari Kamis melantik Bangka Belitung, Aceh, kemudian Gorontalo, kemudian nanti karena dua petahana yaitu Papua Barat dan Sulawesi Barat tidak mencalonkan lagi, dua-duanya maka akan kami tunjuk pejabat sementaranya mungkin nanti akhir Desember. Cahyo menegaskan penunjukan PLT tidak akan mengganggu sistem pemerintahan yang berjalan di daerah. Berdasarkan peraturan Kemendagri nomor 74 tahun 2016 ada lima tugas pokok pelaksana harian kepala daerah antara lain mengawal dan menyukseskan penyelenggaraan pilkada, menangani penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah, Selain itu dalam empat bulan masa tugas pelaksana harian kepala daerah juga bertugas menata organisasi perangkat daerah dan struktur organisasi dan tata kerja daerah. Dua tugas terakhir inilah yang berpotensi penyelewengan. Gubernur Banten Rano Karno mengaku adanya kekhawatiran dalam penyusunan APBD dan struktur organisasi yang biasanya berlangsung pada bulan Desember. Sebetulnya maaf, maaf yang kita khawatir ya mungkin yang maaf yang termasuk Pak Ahok khawatir masalah APBD kita ini mau ujung tahun kan memang pengesahan APBD. Kemudian memang kita ini ditambah lagi harus ada perubahan SOTK, satuan organisasi apa namanya? Uh, apa dinas. Ini bukan 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 mudah, Mbak. Merekrut orang mah ini nah, bahasanya, tapi kemarin kan maaf Pak Mendagri sudah menyatakan PLH atau PLT boleh menandatangani APBD selesai. Atas dasar pertimbangan waktu penyusunan anggaran inilah yang membuat Ahok mengajukan gugatan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi terkait dengan cuti kampanye. Sebagai langkah antisipasi, Ahok menyatakan telah mengunci pembahasan penyusunan dan pengesahan APBD DKI Jakarta melalui kebijakan umum anggaran plafon prioritas anggaran sementara. Kita udah kunci di dari 101 daerah yang menggelar pilkada pada 2017, ada 67 daerah di mana petahana ikut serta dalam pilkada. Dengan dinamika politik yang berbeda pada setiap daerah, maka menjadi pertanyaan kemudian sejauh mana petugas pelaksana jabatan gubernur, bupati, dan wali kota mampu menjalankan sekaligus mengawasi jalannya sistem pemerintahan dengan tepat. Tim Liputan Metro TV dan pemirsa untuk membahasnya kita telah ada di studio sejumlah narasumber di sini ada Bapak Sumarsono di Jenotonomi Otonomi Daerah Mendagri selamat pagi Pak terima kasih kehadirannya dan juga Profesor ya. Marwar Siaraan pengamat tata negara terima kasih Prof hadir di studio saat ini uh, Pak Sumarsono ya. uh, ada puluhan bahkan ratusan daerah yang uh, jabatannya akan dipangku oleh PLT di sini bagaimana mekanisme PLT ini dan uh, kewenangannya sejauh mana ya jadi terima kasih Alka jadi Mengenai PLT ini sebenarnya esensinya juga ada beda dengan penjabat ya. Jadi berangkat dari sebuah model e, pengisian kepala daerah itu ada dua, yang harus pahami dulu. Pada Pilkada 2015 lalu iya, sama, bukan PLT? Itu ya? bukan PLT, itu hmm. adalah penjabat. Jadi dua model. Kalau itu akhir masa jabatan seorang kepala daerah, mengisi kosongan di antara dua jabatan, ditunjuk penjabat, penjabat kepala daerah. Kalau dalam ini penjabat gubernur. Tapi kalau kekosongannya itu diantara satu periode jabatan itu disebut dengan pelaksana tugas atau PLT. Oke. Okay. Kalau PLT itu berarti itu ditugaskan. Iya. Di kalau 2016, 2016 ini PLT, 16 PLT nanti juga PC penjabat itu diangkat. Kalau mengangkat oleh presiden, kalau pelaksana tugas oleh mendagri sebagai eh, pembantu presiden. Oke. Okay. Pengawasannya seperti apa? Karena kewenangannya kalau ya. dilihat dari uh, tugas-tugasnya lumayan jauh. Um, juga mencampuri tentang pengawasan anggaran dan lain-lainnya. ya, jadi pengawasannya semua sama mekanisme APBD, kalaupun nanti PLT diberi kewenangan untuk me, dan dalam permen 74 tahun 2016 diberi kewenangan menandatangani uh, APBD itu tidak bisa serta merta dilakukan penandatanganan tanpa seizin tertulis menteri dalam negeri. saya kira itu pengawasan yang pertama kali termasuk juga dalam penataan daerah itu pun juga seluruhnya harus dievaluasi kemudian di cross check dan diteratangani disetujui oleh menteri dalam negeri itu pengawasan tidak serta merta menteri. hanya dari plt itu semata ya pak ya tidak melalui semata yang kedua plt tidak akan sembarangan karena ada dua esensinya tugas plt pada masa cuti di luar tanggung negara ini harus bisa menjamin kesinambungan pada masa sebelum gubernur cuti dengan setelah cuti ini harus nyambung harus nyambung dan menjadi jembatan karena itulah maka kita dibekali yang namanya oleh petahana nota, e, namanya namanya nota ya itu nota atau catatan dari pelaksana tugas, jadi catatan pelaksana tugas dalam bentuk memora, memori. Jadi itu yang kemudian jadi pegangan kita, apa yang dikerjakan oleh PLT di samping berpedoman pada Permen 74. Jadi ini yang kedua itu juga ada koridor. Kita itu sudah dibekali dengan kuah PPS, itu kebijakan umum anggaran yang telah disusun sebelumnya oleh kepala daerah petahana dan kemudian oleh DPRD. Itu kita tidak boleh keluar dari situ. Kemudian karena sebagai penyambung, ya, yang menjaga kesenambungan, PLT seenaknya bikin arah program atau program baru kiri sementara petahana kanan tidak boleh. Itu juga semua diatur juga dalam arahan Permendagri. Jadi saya kira itu intinya. Oke, okay, ya. profesor. Uh, Apakah fungsi kontrol tadi, sistem yang telah dibangun eh, dari paparan dari Pak Dirjen tadi, cukup memberikan fungsi kontrol bagi kewenangan PLT ini? Ya, kalau dilihat dari sisi apa namanya, yang disebutkan bahwa ada kebijakan umum anggaran sebagai suatu pedoman, melanjutkan apa yang sudah dirintis oleh petahana, saya percaya itu tentunya dengan juga kontrol dari tingkat atas, ya Mendagri, saya kira bisa. Tetapi yang menjadi keprihatinan kita adalah sebenarnya seluruh regulasi kebijakan itu harus mengacu sebenarnya kepada konstitusi. Apa yang disebutkan kewenangan PLT ini sebenarnya merupakan suatu hal yang kontroversial dari sisi karena kepala daerah itu adalah memperoleh mandat dari rakyat melalui pemilihan umum kan? Jadi ini tidak cukup konstitusional semacam itu? Saya jelaskan bahwa... Dia memperoleh mandat itu di dalam konstitusi adalah berdasarkan pemilihan yang dilakukan secara demokratis, dan mandat itu diperoleh dari rakyat. Dan di dalam konstitusi dikatakan tidak ada suatu delegasi wewenang pun bahwa untuk membuat perda itu boleh didelegasikan kepada seorang PLT. Nah, saya... Melihat percaya saja bahwa pelaksanaan ini dan juga dari sisi sistem yang mungkin sudah dibangun petahana, tetapi dari pengalaman kita, bahwa di masa lalu ada seorang kepala daerah yang um, harus turun atas suatu putusan Mahkamah Agung, yeah. kemudian dia kembali ke posisi itu, tetapi pada saat dia kembali, PLT atau PJ telah menandatangani APBD berdasarkan PERDA, kemudian itu menjadi sengketa kewenangan. Yang dibawa di Mahkamah Konstitusi. Dan itu yang kita takutkan terjadi lagi ya, di tahun ini. Tentu potensial terjadi potensi demikian ya. karena meskipun misalnya MK itu menolak itu, tetapi potensi itu tetap ada karena yang dipersoalkan dulu adalah apakah antara DPRD dengan kepala daerah itu merupakan sengketa kewenangan yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Hmm. Tetapi potensi itu ada karena mandat diperoleh dari rakyat melalui pemilihan umum tetapi sekarang diturunkan dari suatu permendagri. Nah, dari sisi apa yang disebutkan hierarki norma, regulasi kebijakan seperti ini potensial untuk menjadi suatu konflik di Pak dalam Marsoto tanggapan Anda dari Pana Pak, profesor tadi. Potensial boleh, tapi itu masa lalu. Sekarang kita telah mengantisipasi. Kalau kita lihat turun dari undang-undang nomor pasal 4 ya, Undang-undang eh, dasar 45 memang kekuasaan pemerintahan terakhir pemerintahan dan tanggung terakhir itu presiden itu yang kita pegang yang pertama kali turunan ada tiga undang-undang sampai keluar PLT ini yang kita kombinasi yaitu undang-undang 17 kekuasaan keuangan negara itu sebagai dikelola oleh daerah itu bisa ya tahun 17 tahun 2003 kemudian undang-undang 23 urusan pemerintahan daerah itu menjadi urusan kepala daerah dan dalam menyelenggarakan ustadz pemerintah daerah di APBD. Nah kombinasi dari itu muncul Undang-Undang 30 sebenarnya tahun 2014 itu yang mengatakan bahwa apabila kepala daerah berhalangan maka itu kemudian ditunjuk oleh atasan daripada kepala daerah itu seorang pelaksana tugas. Kombinasi dari sini melahirkanlah kemudian aturan Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 saya kira secara legal dalam hal Cuti di luar tanggungan negara maka akan diisi agar ada kesinambungan lalu diisi oleh pelaksana tugas. Jadi saya kira regulasinya secara turunan ya undang-undang uh, administrasi negara dimungkinkan sehingga uh, kita membuat PP 74 uh, Permendagri 74 tahun 2016. Kenapa demikian? Karena yang mengatur APBD boleh nggak boleh tanda tangan itu dalam Permendagri ya nomor 31 tahun 2016 mengenai pedoman APBD. Seluruh pedoman APBD diatur oleh Permendagri. Karena itu ketika PLT dalam Permen belum ditulis, maka kita membuat Permendagri yang selevel dengan pengaturan APBD. Jadi saya kira itu pertama. Yang kedua di dalam Permendagri nomor 31 2016 dipertegas kembali intinya bahwa OPPD dapat ini oleh gubernur, bupati, wali kota, penjabat maupun pelaksana tugas. Ini dipertegas regulasinya yang dulu memang potensi karena memang tidak ada. Jadi ini koridor menempatkan soal kepala daerah itu harus dalam koridor rejim pemerintahan daerah. Yang menjadi unsur negara daerah kan DPRD dan kepala daerah. Rejim ini yang kita pakai. Jadi saya kira itu, tapi soal nanti butuhnya ada penegasan dalam undang-undang pemuda berikutnya, saya kira sangat terbuka untuk saran daripada Profesor tadi. Baik, Pak Marsoto dan juga hmm. Profesor nanti kami akan membahas lebih lanjut tentang bagaimana fungsi dan kewenangan dari PLT di Pilkada 2017 nanti, namun kita akan kembali usai jeda berikut ini.